Oke guys, kali ini Upin akan menerbangkan pesawat dari atas apa namanya taman kota guys. Kita akan turun ke bawah sana. Upin harus cek dulu guys ya. Ayo kita cek dulu apakah kita bisa terbang ke sana. Wih, pesawatnya keren ya. Wih, pesawatnya cuma seperti ini guys. Tipis sekali guys. Tipis sekali pesawatnya guys. Coba lihat. Waduh, ini pesawat apa ya? Aduh. Oke guys, kita akan terbang dengan pesawat ini teman-teman. Apakah pesawat ini bisa Upin terbangkan lewat jalan ini guys? Kita ada, semoga pas kita terbang tidak ada mobil yang datang ya. Waduh, ada pohon sama tiang lampu guys. Kita lihat apakah Upin bisa berhasil lolos menerbangkan pesawat ini atau tidak ya guys. Oke, let's go. Kita akan coba mendarat di apa namanya gedung tinggi guys ya. Di gedung besar itu, bukan gedung tinggi. Gedung kedua tertinggi guys. Oke, let's go. Wah, mantap nih. Oke, guys ya. Kita harus bisa nih. Upin harus pelan-pelan, hati-hati. Oke. Nice. Ada tiang lampu juga di depan sana. Ya ampun. Yah. Ampun. Awas, ada pohon. Wah, bisa guys. Wah. Wow, untung saja kita berhasil teman-teman ya. Wih. Keren-keren. Mantap. Asik guys, kita terbang rendah aja ya. Pesawat ini khusus buat terbang rendah guys, bukan untuk terbang-terbang tinggi. Jadi kita harus terbang-terbang rendah, terbang-terbang santuy namanya guys ya. Waduh, oke, kita coba berbelok ke arah kota lagi guys. Oke. Upin mau jalan. Naik lagi. Aduh, cepat sekali guys pesawat ini guys. Apakah Upin bisa berhasil mendarat atas gedung tinggi atau tidak ya? Ini pesawatnya cepat sekali soalnya. Sepertinya tidak bisa ini guys. Tapi tidak apa-apalah, kita harus cari cara agar kita bisa mendarat di atas. Sabar, Upin mau berkeliling dulu ya. Sebelum kita mendarat di gedung tinggi, Upin akan berkeliling sebentar guys. Waduh, kenapa ini? Aduh, Upin jatuh tiba-tiba guys. Bagaimana ya pesawat itu, kenapa Upin bisa jatuh tiba-tiba guys? Berbahaya sekali ya. Untung saja Upin bisa selamat guys. Kita pakai pelontar apa namanya, tempat duduk pesawat itu, kalau kita pencet Upin bisa keluar dari pesawat secepat mungkin sebelum pesawatnya meledak tadi guys. Untung kita punya kursi parasut guys. Jadi kursi itu kalau pesawatnya mau meledak, Upin akan terlempar ke atas dan terbukalah parasut guys. Pokoknya pesawat itu aman lah guys ya. Waduh, Pak Polisi, aku boleh ikut patroli malam hari ini? Upin, besok saja. Ini kan sudah larut malam. Kamu lebih baik pulang saja dulu. Nanti besok ikut patroli. Besok pagi. Oke, baiklah. Waduh, Upin tidak diperbolehkan guys. Karena ini sudah malam sekali ya. Upin sebagai bocil. Sebagai seorang bocil. Walaupun kita biasanya juga ikut sama Pak Polisi. Tapi kali ini tidak diperbolehkan guys. Karena sudah malam. Oke, kita balik saja guys ya. Aduh, gara-gara. Apa namanya? Pesawat tadi Upin. Masuk ke rumah sakit beberapa jam guys. Upin harus dapat perawatan sebentar, perawatan medis sebentar di rumah sakit guys, karena pesawat kampret yang tadi meleduk. Aduh, kocak sekali guys. Oke, tidak apa-apa ya guys ya. Aduh, oke, kita langsung pulang aja. Upin mau singgah di rumah Ipin guys. Apakah dia sudah tidur atau belum ya? Ayo cepat kita lari sekalian, sekaligus kita singgah di rumah Ipin teman-teman. Oke. Ayo cepat lari, cepat Upin, cepat lari. Sampai malam lo guys, Upin di rumah sakit. Gila. Aduh, ada-ada aja pesawat itu ya. Bikin kerjaan Upin saja teman-teman. Aduh. Oke. Kita tidak boleh mengambil mobil orang guys. Upin, wah, ada mobil yang gak dipakai nih. Ayo kita pakai mobil ini, bawa ke rumah. Wah, karena ini sudah malam, lebih baik kita tidak usah singgah di rumah Ipin guys ya. Takutnya dia sudah tidur kan. Jadi lebih baik Upin langsung ke rumah saja guys. Let's go. Kita bawa mobil pemadam yang tidak digunakan guys. Jadi besok pagi harus secepatnya Upin pulangin guys. Nanti ada yang mencarinya, takut Upin dibilang mencuri. Tapi sebenarnya Upin sudah mencuri sih guys. Tidak apa-apa guys. Let's go. Kita balik dulu teman-teman. Aduh, semoga tidak ada yang mencari Upin besok pagi karena bawa lari mobil pemadam ini guys. Aduh, permisi. Aku bilang permisi kan. Kenapa kalian buru-buru? Oke, taruh mobilnya di sini aja guys. Let's go. Ya, kita masuk teman-teman. Upin ngantuk nih guys. Karena seharian diterapi di rumah sakit.